Kamis pagi polisi merilis pelaku pembunuhan terhadap remaja 15 tahun bernama Dinda Setiawati, warga Kampung Sukamaju, Kadungora, Garut. Polisi tunjukkan barang bukti, 3 bungkus rokok, pakaian, serta alas tidur yang bersimbah darah. Pelaku bernama Dayat Nur Hidayat alias Dadai, sehari-hari berprofesi sebagai buruh cuci steam. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa korban karena kepergok korban saat mencuri 3 bungkus rokok di warung rumah orang tua korban. Saat olah TKP Rabu kemarin, tersangka masih berada di lokasi. 45 menit pasca olah TKP, polisi meringkus tersangka. Rabu kemarin, korban Dinda ditemukan tewas di dalam kamarnya. Ia ditemukan bersimbah darah dengan luka di leher. Tersangka mau mencuri ataupun mengambil rokok di dalam rumah korban sehingga diketahui oleh korban. Ini pelaku tunggal atau ada tersangka lain? Untuk ini pelaku tunggal.